Yo, assalamualaikum. Kali ini kita bikin es pisang. Jadi pisangnya guys bisa apa aja ya. Khususnya yang pisang madu lebih murah. Pokoknya pisang yang buat dimakan ya. Jadi bukan buat digoreng. Jadi kita potong-potong dulu pisangnya. Oh ya, ini saya pakai juga ada coklat ya. Ini coklatnya yang goceng ya. Yang ini saya beli di pasar. Dan juga yang ini nih. Ini bisa juga dipakai buat yang apa ya? Yang tusuk sate ya bisa juga. Karena saya punya ini, jadi saya pakai ini aja. Jadi sekarang kita potong-potong pisangnya dulu. Ini kita potong dua aja ya. Nah ini udah siap guys, jadi sekarang kita masukin ke freezernya dulu ya. Ini kira-kira 8 jam ini udah beku ya. Sekarang kita lelehkan dulu si coklatnya. Ini saya pakai air panas ya. Nah ini udah meleleh ya. Jadi sekarang kita mau pakai ke si pisang. Pisang udah beku, ini udah setelah 8 jam, jadi ini udah beku banget ya. Jadi sekarang kita pakai coklatnya dulu. Nah ini guys ya, ini coklatnya udah beku lagi kan. Kadang-kadang ini esnya, pisangnya udah beku jadi es. Makanya coklatnya langsung beku jadi es guys. Jadi ini sekarang udah jadi es pisang ya.
Nah, ini guys hasilnya. Jadi ini udah jadi es pisang ya. Jadi satu lagi coklatnya nggak cukup karena saya bikin cuma sedikit aja guys. Hanya contoh aja buat teman-teman. Mungkin bisa termotivasi ya. Jadi di sini kan udah apa ya, udah menggoda banget. Kalau bocah-bocah yang lihat kan pasti sangat menarik guys, sangat tertarik gitu ya. Ini kita coba dulu, bismillah. Enak banget bujikan. Parah cuy, enak banget. Pokoknya enak banget guys, cocok banget buat ide jualan. Khususnya kita bikin ini buat bocah-bocah, pasti ini senang banget sama es pisang kan. Jadi pisangnya juga harganya kan murah banget. Kalau pakai pisang madu tuh lebih murah banget lagi guys ya. Cocok lah buat ide-ide jualan sekarang-sekarang lah gitu ya. Jadi modalnya kecil, otomatis untungnya pasti gede banget. Coklatnya juga murah ya, 5.000. Itu bisa dibikin sampai berapa ya. Pokoknya modalnya kecil lah, untungnya pasti gede. Oke guys, mungkin segitu aja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.